Jumat hari ini Gisel dijadwalkan diperiksa dengan status sebagai tersangka. Dari kasus ini semoga ada pembelajaran agar jangan merekam sembarangan dan berhati-hati menyimpan data pribadi. Karena jejak digital akan sulit hilang. Semoga kasus ini juga cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Selamat siang pemirsa, saya Widi Dwinanda akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam, silet. Polisi bergerak cepat mengusut kecelakaan maut yang menewaskan Caca Sherly, mantan personil trio Macan. Ya, setelah melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi-saksi, polisi akhirnya menetapkan sopir Caca sebagai tersangka dengan sangkaan lalai mengemudikan kendaraannya. Lantas, seperti apakah penjelasan polisi terkait kronologis kejadian? Di lain kisah, seperti apa pula kondisi terkini Irfan Hakim yang secara mengejutkan ternyata juga positif COVID-19? Didera kesibukan syuting kejar tayang sinetron Ikatan Cinta, tak lantas membuat Surya Saputra, pemeran Papa Surya, melupakan tugas utamanya sebagai ayah untuk buah hati kembarnya, yaitu Tatiana dan Bima. Lantas, seperti apakah kehebohan Papa Surya saat melakoni tantangan masak untuk si kembar tanpa bantuan Cynthia Lamusu? Dan seperti apa pula jurus jitu ayah Renita dan Glenka Cisara saat memancing Farah Shakila, pemeran Reina, untuk syuting? Penonton terus dibuat baper oleh beragam adegan Andin tadi malam yang mulai agresif terus menggoda Al. Penonton bahkan juga terus dibuat penasaran dengan reaksi Al atas godaan-godaan genit yang terus-menerus dilancarkan oleh Andin. Lantas, seperti apakah manjanya Andin kepada Al saat akan masuk ke mobil? Dan seperti apa pula aksi genit Andin yang menyalakan lilin di kamar? Kopi adalah salah satu minuman yang memiliki banyak penggemar. Berkumpul bersama teman rasanya belum lengkap tanpa meminum secangkir kopi. Tidak hanya kopi hitam, minuman ini juga banyak jenisnya. Salah satunya adalah cappuccino. Kalau urusan kopi cappuccino, pilih aja Indo Cafe Cappuccino. Indo Cafe Cappuccino adalah minuman cappuccino pertama di Indonesia. Cita rasa khas Italia dengan buih creamer dan susu berlimpah. Indo Cafe Cappuccino praktis, coklatnya menyatu dalam kopi. Cita rasanya numero uno. Selain Aldebaran dan Andin, terdapat pasangan lain yang tak kalah menyuguhkan chemistry unik dan juga selalu ditunggu kehadirannya di sinetron Ikatan Cinta. Ya, mereka adalah pasangan Kiki yang diperankan ayah Renita dan Randy yang diperankan oleh Iqbal Fauzi. Lantas, seperti apakah 5 adegan sweetnya Kiki dan Randy di sinetron Ikatan Cinta? Dan seperti apa pula aksi Kiki berdandan cantik dan diajak ke pernikahan sampai jatuh di pelukan Randy? Tak ada yang mudah dalam hidup ini. Kita pun hanya bisa menjalani hidup tanpa bisa menerka apa yang akan terjadi. Karena itulah, sejatinya hidup adalah sebuah perjuangan panjang. Jangan lupa follow Instagram Silet, @silet_indigo, untuk mendapatkan informasi seputar berita-berita menarik di Silet. Pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Terus saksikan Silet setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.